Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan seperti ini pada hakikatnya merupakan bentuk penghormatan sekaligus penghargaan kita kepada para pejuang, pendiri Republik ini, para pahlawan sejati yang telah memberikan segala-galanya melampaui dari apa yang seharusnya diberikan. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus, wujud penghormatan dan penghargaan yang paling mulia yang harus kita berikan adalah mewarisi tradisi dan nilai-nilai kejuangan serta melanjutkannya untuk mengisi kemerdekaan. Oh.